kita manusia ni mata kelabu, sentiasa kita memandang apa yang ada di tangan orang lain. Kita tidak bersyukur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Mudah aja. Mudah, dia kata macam satu campur satu keluar dua. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu. Kita baru saja sudah menunaikan salat maghrib berjemaah. Jadi saya berpesan pada diri saya dan juga pada semua jemaah, nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillah ta'ala. Saya niat beriktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Kita bertambah satu lagi niat, kita hadir dalam majlis kita ni kerana kita nak menuntut ilmu. Dan kita boleh tambah lagi satu niat, kita hadir kerana nak mengingkatkan silaturrahim, kerana nak mengeratkan silaturrahim, kerana nak menguatkan hubungan antara kita. Hari ini penceramah adalah orang Arab datang daripada jauh. Sudah lama lah saya tak datang ke masjid Bukit Jelutut ni, ya. Dah hampir 2 tahun lah kalau tak silap saya. Tapi alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan semua jemaah. Dan kita pula baru saja sudah habis bulan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih lagi lah berada dalam suasana keberkatan, ya, Maulud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telinga terakhir yang dengar wahyu terakhir yang turun dari langit kerana nak bawa hidayah kepada seluruh umat, tidak kiralah umat manusia atau umat lain, yang disebutkan al-alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Sering kita dengar perkataan al-alamin, hari-hari kita baca dalam setiap rak'ah alhamdulillahi rabbil alamin. Katanya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, al-alamin semua makhluk yang ada. Maknanya baginda Nabi datang bawa rahmat kerana nak memberi rahmat ni kepada seluruh makhluk, sama ada makhluk yang kita boleh nampak dengan mata kita, makhluk yang sejenis dengan kita manusia, atau makhluk lain, makhluk yang kita tak boleh nampak dengan buti mata kita, ya, macam jin, ya, atau tumbuhan, pokok, ya. Ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Baik. Jadi di sini, oleh kerana kita dah sudah hampir dengan dunia akhir zaman dan banyak sangatlah bencana atau tanda-tanda kiamat, antaranya tanda-tanda kecil lah, ya, yang boleh dikatakan dah sudah muncul ni banyak lah, antaranya hilangnya berkat. Kenapanya hilangnya berkat? Oleh kerana kita perlu dulu faham apa itu berkat. Berkat ni satu nikmat yang dikurniakan pada manusia, yang apabila kita dapat berkat ni, walaupun kita tidak nampak dengan mata kita, tetapi berkat ni apabila sudah masuk dalam benda yang anggapnya sebagai sedikit, maka benda tu dia akan jadi banyak. Dan apabila berkat itu tercabut daripada benda yang banyak, maka benda tu dia akan jadi sikit. Tak kiralah sama ada benda ni nikmat, ya, nikmat sihat ko, nikmat ilmu ko, nikmat masa ko,
Contoh cukup jelas lah. Kita dalam bulan Ramadan, kita nak khatam Quran ni, kita nak khatam. Kalau dapat khatam sekali, oh, lupa lah kita ni. Ya, kalau dapat khatam sekali ni, oh, hebat sangat. Tapi berbandingkan dengan Al-Imam Al-Syafi'i, Imam Syafi'i kita ni, seperti mana kata dalam riwayat, ya, seperti mana yang dinukilkan oleh anak murid beliau Al-Imam Al-Muzani, dia kata Imam Syafi'i ini dalam bulan Ramadan dia sempat habis Al-Quranul Karim, sempat khatam Al-Quranul Karim sebanyak 60 kali. Ui, 60 kali biar betul ni. Iyalah, mana boleh kita ni dalam 30 hari nak khatam satu kali pun lupa lah kita ni. Kalau dapat khatam sekali, jangan bandingkan masa kita dengan masa bagi Al-Imam Syafi'i. Saya juga banyak jumpa dengan kawan-kawan ya, yang agaknya sibuk lah. Dia kata, saya rasa ni 24 jam sehari semalam ni tak cukup lah. Kalau boleh saya nak 48 jam. Sibuk sangat. Ya, ya, logik akal kata sibuk sangat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah cabut berkat daripada masa. Begitu jugalah nikmat-nikmat lain. Yang amat sedih apabila saya dengar di antara kawan-kawan atau saya terima fatwa dalam WhatsApp, ya, orang tanya saya, macam mana saya nak jadi kaya? Saya nak jadi kaya, eh? Tapi saya, kalau orang Kelantan, dia kata kita malah nak putus angin dia lah. Ya, kita dengar aja. Dia kata, macam mana saya nak jadi kaya, eh? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalahnya, kita manusia ni mata kelabu, sentiasa kita memandang apa yang ada di tangan orang lain. Kita tidak bersyukur. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Mudah je. Mudah, dia kata macam satu campur satu keluar dua. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi. Mudah je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada hambanya menzahirkan nikmat syukur tu atas lidah dengan sebutan alhamdulillah, asyukrulillah, alhamdulillah, syukurlah, syukurlah ya Tuhan kami ini banyak sangat nikmat. Tapi masalahnya, macam kita dengarlah, saya lah, saya dengar dari kawan-kawan ni, oh, dia ni, kita dulu ni satu kelas sekali. Ya, kita ni A plus. Dia ni tak pakai ni, ni Z ni. Ya, tapi dia pakai kereta Bentley, Jaguar, duduk rumah mewah. Dia, saya dengar. Eh, seolah-olah macam tak rida dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha masing-masing, rezeki pun masing-masing, ujian pun masing-masing. Fitnah bagi orang kaya, dia ada ujian dia. Fitnah bagi orang miskin pun adalah ujian dia. Fitnah bagi orang sakit, ada juga ujian dia. Fitnah bagi orang sihat pun ada juga. Tapi kita sentiasa nampak apa yang duduk di tangan orang lain. Sepatutnya kita bersyukurlah banyak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah lagi. Katanya para ulama tafsir, akan tambah nikmatnya. Dan jika kamu berkufur, ulama tafsir kata kufur yang disebutkan dalam ayat ini bukannya kufur murtad, tetapi kufrun ni'mah, kufur ingkari ni'mah Allah yang sentiasa ada. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala penutup ayat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Ya, tapi ulama tafsir kata azab Allah apabila Allah mengurniakan nikmat pada seseorang, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik. Sampai dalam sahih Muslim ada sebuah hadis dalam sahih Al-Imam Muslim,
Dia kata manusia yang hidup sangat-sangatnya derita. Hidupnya dalam keadaan derita ni susah sangat. Allah subhanahu wa ta'ala ambil dia seesok nantilah. Dan masuk ke syurga. Sekelip mata aja, sekelip mata ni masuk ke syurga. Kemudian bawa keluar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tanya balik, kamu pernah derita kot? Dia kata, aku tak pernah derita seumur hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ambil orang yang hidup dalam suasana banyak nikmat. Hidup senang lah yang kita tengok dengan mata kita ni ya. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia sekelip mata dalam api neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan. Allah tanya dia, kamu pernah hidup dalam keadaan ni'mat ke tidak? Dia kata, aku tak pernah hidup dalam suasana ni'mat. Dengan sekelip mata macam masuk neraka atau masuk syurga. Jadi, masalahnya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kudusi selesaikan masalah ni. Masalah manusia ni yang mata kelabu ni yang sentiasa duk tengok pada hok ado di tangan orang lain, patu gak duk dengki, benci, riuk, takabur, belagak, sombong, ego, macam-macam lah sikap hati kita ni. Patu pula kita berbanding keadaan dengan keadaan. Kita bandingkan keadaan dia dengan keadaan kita. Sedangkan manusia ni, semua manusia ni dia cukup komplit, maknanya setiap orang ni kita kata ada 10 bahagian. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada dia ni rizki 2, anak 5. Tapi dia ni mungkin memberi rizki 5, anak 2 atau tidak bagi anak langsung. Akhir sekali, semua manusia ni cukup 10. Allah maha adil. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala bagi supaya nak jadi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudus, wahai anak Adam, kamu sudah belagak sangat ya? Kamu duk bercakap kata seolah-olah kamu menzahirkan rasa kamu tidak berpuas hati dengan ketentuan kami atas kamu ya? Yalah, pasal kita duk tengok ke orang ni, kita duk tengok ke orang ni, kita kata, oh kenapa dia ni dulu ni bodoh ni, nuni dia tak pakar ni ya, tapi hari ni macam mana? Allah subhanahu wa ta'ala kata, tak puas hati eh, tak apalah, aku memberi kuasa kepada kamu supaya kamu boleh tengok ketentuan aku atas semua manusia ya. Dalam situasi ni, kita tengok hanya seorang atau dua orang atau 10 orang. Hanya tengok kawan kita, jiran kita, ahli karyah kita yang kita kenal dulu. Ya? Tapi dalam keadaan ni, Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku akan memberi kepada kamu kuasa supaya kamu boleh lihat, kamu boleh tengok semua ketentuan aku atas semua manusia. Bukan sekadar itu sahaja, aku akan memberi lagi kuasa pada kamu supaya kamu boleh pilih. Kalau kamu nak pilih, kamu pun boleh pilih juga. Hebat. Tapi kamu akan tengok bahawasannya ketentuan aku pada kamu ya, atau pilihan aku terhadap kamu adalah pilihan yang terbaik, yang sangat sesuai dengan kamu. Tetapi kamu tak rida. Kalau keadaan begini tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita ni kena rida lah. Sebab itulah ar-rida bil qada'i wal qadar. Rida dengan qada dan qadar adalah salah satu rukun iman kita. Nabi SAW bersabda, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri khairuhu wa syarruhu حلوه ومره. Maknanya iman dengan qada dan qadar adalah salah satu rukun iman kita. Kenapalah kita seolah-olah macam kita ni
ingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah banyak. Ego ni atau sombong ni atau belagak ni, dia sebenarnya kalau orang Arab lah, kita ni orang Arab ni, kita kalau istilah Arab ni kita panggil al-indu kufr. Belagak ni ya adalah kufur. Dan banyak kisah lah, banyak kisah di zaman jahiliyah dulu yang jadi contoh nyata yang menunjukkan bahawa sombong belagak dia akan menyebabkan, akan menyabitkan kufur. Contoh paling jelas, kenapa Abu Jahal tak masuk Islam? Sempena kita beradalah di habis bulan Maulud. Kenapanya Abu Jahal tidak masuk Islam? Kenapa? Kenal ke dok Abu Jahal ni? Abu Jahal nama dia Amr bin Hisham dan dia adalah pakcik pada Sayyiduna Umar. Abu Jahal ni pakcik, pak saudara Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, adik beradik ibunya, adik beradik ibu Sayyiduna Umar ni. Dan baginda Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Nabi berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya memberi kemenangan pada Islam dengan salah seorang dari kedua-dua Umar, sama ada Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni Abu Jahal, tapi boleh ku Sayyiduna Umar. Abu Jahal ni pula kawan baik dia, kawan baik dia, ya, kawan baik dia. Duduk sekali dia pernah tanya, dia kata, aku nak tanya kamu satu soalan tapi dengan syarat aku nak jawapan tu tulus ikhlas. Abu Jahal kata, apa soalan? Dia kata, Muhammad ni benar ke tidak benar? Dakwah yang dibawa oleh Muhammad ni betul ke tidak betul? Lalunya Abu Jahal ni dia tengok kiri kanan, tak ada CCTV ni, ya. Dia kata, Muhammad tu benar. Dakwah yang dibawa oleh Muhammad tu pun betul. Kawan dia kata, alamak, kalau kamu tahu sangat Muhammad ni benar, kenapanya kamu tak ikut dia? Apa alasan yang buat kamu ni tak beriman dengan Muhammad? Tengok ah tuan-tuan, ego. Abu Jahal kata, dulu kamu sudah lupa, dulu keluarga aku menyediakan minuman percuma pada jemaah haji. Kan dulu jemaah haji dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun gajah ni kisah dia, apabila ada seorang raja nama An-Najasyi, dia duduk di Habasyah atau Ethiopia, ya, dia hantar ketua tentera dia Abrahah, jajah negeri Yaman. Kemudian Abrahah ni dia bina satu Kaabah yang cukup comel, ya. Dia buat Kaabah tu cantik sangat, dia buat dari emas supaya nak tarik pelancongan, dia nak tarik orang yang pergi buat haji. Rumbungan dululah zaman jahiliyah ni yang pergi ziarah Kaabah, dia nak tarik pergi ke Yaman. Kemudian ada juga penyokong tegar, penyokong tegar Kaabah Mekah ni. Dia pergi ke Kaabah Abu Abrahah ni, kemudian dia buang air besar dalam Kaabah tu. Abrahah cukup marahlah dan dia bawa tentera dia pergi serang Kaabah. Okey, ni kisah dia lah. Cuma Abu Lahab ni, Abu Jahal ni, dia kata, dulu kami menyediakan minuman percuma pada jemaah haji. Maka tidak lama keluarga Muhammad menyediakan makanan percuma kepada jemaah haji. Yalah, orang yang menyediakan makanan mesti lebih, mesti tinggi pada orang yang hanya menyediakan minuman sahaja. Abu Jahal kata, keluarga aku cuba nak melakukan sesuatu nak jadi hebat, nak jadi lebih lah, ego lah, badi lah, ya, nak jadi lebih. Maka dengan itu keluarga aku menyediakan pakaian percuma pada jemaah haji, bagi pakaian free ke jemaah haji. Tidak lama keluarga Nabi Muhammad menyediakan penginapan percuma pada jemaah haji. Oh, lagi-lagilah orang yang menyediakan makanan dengan penginapan, lagi hebat pada orang yang menyediakan minuman dengan pakaian. Hari ini keluarga Muhammad kata, kami sudah ada rasul. Jadi aku ni nak buat apa?
sentiasa kena lawan, lawan, lawan. Walaupun dia tahu kebenaran itu di mana, tetapi mati kafir sebab ego. Masalah besar. Dan jadi salah satu tanda kiamat kecil. Kita ikut ego sampai Allah gelapkan hati kita, mata kita pun jadi buta, kebenaran jelas kita pun tahu tapi kita tak ikut. Wal'iyazu billah. Hakikatul syukr, hakikat syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ni, semua para anbiya telah bersyukurlah atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat paling besar kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nikmatul akal. Nikmat akal. Akal kita ni, Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan manusia dengan akal. Satu titik berbandingan antara kita dengan makhluk lain, kita jadi hebat, kita jadi lebih oleh kerana kita mempunyai akal. Qala ta'ala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku banyak memberi kelebihan kepada anak Adam. Katanya ulama tafsir, antara kelebihan yang paling besar sekali, akal. Sampai ulama maqasid syariah, matlamat syariah, logik akal syariah ni, dia kata, kita hidup di dunia ni, ya, kita jadi khalifah. Kita jadi khalifah. Dan kita turun ke bumi ni kerana kita nak memakmurkan bumi. Nak memakmurkan bumi ni, mestinya kita kembangkan fikiran kita, akal kita. Sebab tu akal jadi salah satu masdar atau salah satu matlamat syariah yang wajib kita jaga. Matlamat utama, jaga agama. Matlamat kedua, jaga jiwa, nyawa. Matlamat ketiga, jaga akal. Jaga akal. Segala gangguan terhadap akal ditolak oleh syariat kita. Sebab tu arak jadi haram. Sebab dia akan memabukkan. So, ada gangguan terhadap kewarasan yang akan menyabitkan terjejasnya taklif. Sampai baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata tiga golongan yang tidak jadi mukallaf, tiga golongan yang terangkatnya taklif darinya. Golongan tu mana? Dia kata budak kecil. Bukan kata budak kecil ni tak ada akal, memang dia mempunyai akal tapi akal belum matang lagi. Sebab tu tak jadi mukallaf, ya. Nanti jadi mumayyiz barulah kita jatuh apa, menurunkan taklif atas dia. Ini rahmat sebenarnya. Golongan yang kedua, orang gila. Orang gila ni bukan kata tak ada akal, akal tu ada tapi dia ada gangguan, ya, gangguan terhadap kewarasan. Kimia otak tu tidak stabil. Kimia otak dia tidak stabil yang akan menyabitkan gangguan terhadap kewarasan dia. Jadi syariat kita pun memberi kemudahan pada dia. Sampai kalau orang Melayu pun kita tanya, apa hal dengan dia ni? Dia kata tak apa, tak apa. Pasal dia ni kurang sikit. Kurang apa? Kurang akal lah. Maknanya akal tu ada, tapi ada gangguan. Ya. Dan golongan yang ketiga adalah kami semua apabila kita tidur, nak rehat. Ini hikmah juga. Sebab tu ulama kata, kalau akal begitu penting, mesti kita kena tahu di mananya akal. Mana akal ni duduk di mana? Akal ni duduk di kepala atau duduk dalam hati? Orang Melayu panggil hati, tapi kita kalau istilah syarak jantung lah, duduk dalam jantung ni. Dia ada beza antara hati dengan jantung. Cuma kita cenderung kepada, saya lah, saya cenderung kepada jantung. Sebab baginda Nabi SAW dalam banyak hadis dan juga dalam ayat Quran ni, dia banyak cenderung ditujukan pada hati atau pada jantung lah, ya. Sebab itulah ulama dan baginda Nabi datang kerana nak memberi tazkiyah. Tazkiyah, apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu bersih dalaman, suci dalaman.
Kalau suci luaran ni bereslah. Kita masuk mandi sekali habislah. Shampoo lagi, bounce tak lagi. Tapi kita nak dalaman. Sebab tu tazkiyah ni wa yuzakkihim ni akan mengeluarkan ni'matu syukur. Syukur. Ini hakikat syukur sebenar. Maknanya apabila kita boleh bersihkan hati kita, sebab hati manusia ni ibarat besi, hari-hari kena air hujan, lama-lama dia jadi karat, makin lama makin tebal. Sebab tu kita kena buan, asuh, delete, remove segala dosa yang ada dalam hati ni, supaya kita nak ubah. Tumpan atas berkat bulan maulud Nabi SAW ni, supaya kita nak ubah hati daripada sikap jahat, sikap buruk, sikap tak comel, kita bawa sifat mahmudah lah, kasih sayang, mesra, bertolak ansur, ya, kita rahmat, ya, kita bergotong royong. Ini sifat-sifat mahmudah yang sepatutnya kita pakai. Apabila kita mempunyai sifat mahmudah, maka insyaAllah lah, inilah ni'matul syukur. Syukrul mun'im. Syukrul mun'im, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita alhamdulillah walaupun kita nampak. Bukan alhamdulillah kerana kita dah dapat sesuatu yang kita hendak. Tak. Kita alhamdulillah bilu-bilu masa. Dengan yang sedia ada pun kita alhamdulillah. Kita alhamdulillah sentiasa berada dalam keadaan alhamdulillah. Sampai dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sangatlah daripada hamba-hamba aku ni yang bersyukur betul. Wa qalilun min ibadiyash syakur, memang sedikit sangat. Untuk kita, tapi kadang-kadang subhanallah lah, kita jumpa dengan orang biasa je, orang kampung biasa, kalau di mata kita ni kita boleh diberikan kategori daif. Daif lah. Apabila kita tanya keadaan, ya, keadaan. Tapi dengan senyuman lebar dia, dengan senyuman tu, walaupun keadaan dia tu uzur, tapi dia senyum tu, subhanallah. Ya. Sebab itulah ulama kata, kebahagiaan itu dia berada dalam ketenangan hati. Apabila hati kita tenang, maka itulah kebahagiaan. Ya. Kadang-kadang kita ni bukan apa. Masuk waktu. Belum, eh. So, bukan apa, tapi iyalah. Banyak kali kita duduk dengan orang beradalah, ya. Sama ada atas flight atau di mana-mana majlis. Kita tengok dengan hidangan yang begitu banyaklah. Kuih, lauk, pauk, bos banyak ni. Ya, bermacam-macam jenis. Tapi dia hanya minum air suam saja. Tu pun dengan ubat. Ya. Ujian. Lidah dia tak boleh. Ni ujian. Kita tengok. Oh, maknanya dengan hidangan banyak. Tak nak kenyangkan perut juga. Kenyang dengan ubat. So ini ujian. Mungkin orang lain pula yang hanya nasi dengan ikan kering atau ya lauk biasa, tapi kita tengok makan tu pesungguh jilira molek. Orang Kelantan kata tu makan tu jilira molek, nyakuk molek, ya. Oh, dia makan ni sedap. Orang kata, kita tengok walaupun biasa je, ya, tapi alhamdulillah dia sentiasa bersyukur. Itulah ni'matul barakah dengan ni'matul syukur. Sebab itulah ya, Nabi SAW pesan kepada kita ni dengan al-barakatu fir rizq, barakah. Barakah dalam rizki. Bukan rizki tu maksud dia pendapatan. No. Rizki ni segala-gala ni'mat yang diberikan. Umur kita, berkat. Ilmu kita, berkat. Anak bini kita, berkat. Kesahabatan kita dengan kawan-kawan, berkat. Kerja kita, usaha kita, jasa baik kita, berkat. Berterusan, lama, berkat. Nama kita kekal lama. Mungkin umur kita pendek,
tetapi nama kita ni kekal lama. Sama seperti dengan Imam Nawawi lah contoh. Mati umur sebaya 43 tahun, 45 tahun je. Ya, tapi jasa besar yang dia tinggal, oh, kalau kita bercakap dalam medan ilmu ni, cukuplah dengan satu kitab je. Kitab Al-Majmu', kitab fiqah karangan Al-Imam An-Nawawi. Kalau siapa saja dari dunia ni nak buat tesis ko, nak bentang kertas kerja ko, PhD ko, master ko, ya, conference ko, apa ko, kalau tak rujuk, tak ambil Imam Nawawi sebagai reference, can not go. Kita tak tengok dah. Iyalah, mati muda lagi. Sebab tu jadi salah satu tanda kiamat juga. Apabila makin dekat dengan hari kiamat, ilmu agama makin kurang dan kejahilan makin banyak. Kejahilan dengan ilmu agama, sampai baginda Nabi SAW bersabda, hadis bermaksud, sampai suatu masa nanti dua orang lelaki bertemu dan hampir-hampir nak bergaduh kerana nak bagi harta pusaka dan tak jumpa cari dengan orang alim yang boleh memberi jawapan yang jelas. Sebab ilmu pusaka ni, ilmu faraid atau ilmu pembagian harta pusaka ni, antara ilmu mula-mula yang akan diangkat. Nabi SAW bersabda, inna awwalu wa awwalu ma yurfa'u min hadzal ilm huwa ilmul faraid. Ilmu pertama yang akan diangkat, yang akan dicabut dari bumi adalah ilmu harta pusaka. Kita nak tahu selok belok dia, ayah boleh berapa, mak boleh berapa, adik-beradik boleh berapa, tok boleh berapa, nenek boleh berapa, pak kalau ada 2-3 isteri dia boleh berapa, pah kalau ada anak dia boleh lagu. Oh, ni jadi main pening palo kita tengok. Padahal hanya 3 ayat je dalam Quran ni, 3 ayat je. Tu pun bukan kata antara masalah yang banyak ijtihad oleh ulama. Tak, Allah Subhanahu wa taala dah bagi cukup jelas. Cuma ada pandangan fuqaha mengenai sedikit sikit jelah. Tu pun bukan apa. Saya tadi flight dari Johor ke Kuala Lumpur. Okey. Saya naik flight ni kebetulan ni cerita lah, saya buat cerita ni kebetulan saya naik dengan flight pilot dia ni orang Kelantan. Dia kata ni Syulim ke Arab ke Kelantan? Ya, saya. Dia kata boleh kau kita selfie? Boleh. Dia kata nak pergi lah mana ni? Saya kata nak pergi, nak balik Kuala Lumpur lah. Oh, flight MH, oh, ya, MH. Oh, dia kata saya ni driver, saya ni bawa kapal terbang lah. Oh, saya kata alhamdulillah lah. So kita pun orang Kelantan ke, dia mesra, kita pun ambil peluk dia, pun ambil gambar. Okey. Bereh. Dia kata cuma saya ada hajat sikit dengan Syekh. Ha, hajat apa? Dia kata hari ni saya nak bui Syekh bawa kapal terbang. Huh. Saya nak bawa kapal terbang. Saya ni kalau buih kereta boleh lah, kalau bagi kereta ku motor ku boleh lah, tapi kapal terbang ni besar lah, saya ni tak pernah bawa kapal terbang. Maknanya saya ni jahil dengan ilmu bawa kapal terbang ni, saya adalah jahil. Tapi alhamdulillah lah, saya mengaku kata saya tak tahu, minta maaf, sorry lah tuan, saya ni jahil. Kalau saya jawab begini, saya jahil, alhamdulillah, saya selamat, orang lain pun penumpang ni semua selamat. Kan? Tapi kalau saya kata, oh, ini peluang ni. Ini peluang besar ni. Ya? Ini peluang bilu lagi. Orang lain boleh. Tak okey, kita tak boleh. Teralah. Kan? Apa yang akan berlaku? Ya? Pasal apabila saya jawab pada pilot tadi, saya kata minta maaf, saya tak boleh ni. Saya tak boleh. Saya jahil dengan ilmu ni. Dia kata tak apalah, kita nak tumpan atas berkat Syekh. Nak tumpan atas berkat saya, habis mati orang. Pasku saya pun mati sekali. Antara masalah akhir zaman ni. Ya? Kita tak tahu, jawablah tak tahu. Apa masalah? Jawab tak tahu. Jarang. Hari ini jarang kita dengar tak tahu. Semuanya tahu. Kalau boleh semuanya nak jadi mufti. Hari inilah. Saya banyak jawab kata minta maaf. Sorry, saya tak tahu. Bagi peluangku saya nanti saya cek, tengok atau bincang dengan kawan-kawan supaya kita bagi jawapan yang... Yalah.
Kalau kita tak tahu, kita jawab terus tak tahu. Buat apa kita? Tapi biasalah, dunia akhir zaman. Pasal dalam hadis Nabi dia kata, ya, yattakhizun nasa ru'usan juhalan fadallu wa adallu. Dia kata kalau apa nama ni, kalau sekadar tak tahu tak apa, tapi kalau tak tahu dan buat-buat tahu, ini yang dipanggil oleh usuliyin dalam kitab usul fiqah, jahil pekak. Jahil pekak, jahil pekak ni orang Kelantan panggil jahil tokek, ya, jahil tokek ni maknanya dia bukan sekadar, kalau tak tahu, kalau sekadar tak tahu tak apa, tak ada masalah. Kalau sekadar tak tahu tak apa, tapi tak tahu patu buat-buat tahu, mu sesak dan akan menyesakkan orang lain. Kalaulah jadi begini, kamu akan, kamu telah berdosa, kamu akan tangguh dosa orang lain. Dunia akhir zaman banyak sangat orang yang sikap berangai dia macam ni, ya. Ini hakikat kerana berkat dah sudah tercabutlah daripada segala-gala. Duit dulu sikit tapi berkat ada. Hari ini duit banyak tak ada berkat, ya. Rizki dulu sikit je, makanan lah, makanan minuman dulu tu sikit tapi cukup, dan alhamdulillah ridha kita kenyang syukur. Hari ini banyak sangat tapi nikmat sudah hilang sebab syukur tu tak ada, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Syukru ala ni'mati ibadah, syukur atas nikmat adalah satu ibadah. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu, jikalah kamu ni teringin nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kamu takkan mampu. Tak mampu untuk nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Sampai ada satu kisah, seorang lelaki beribadat selama 99 tahun tak pernah buat dosa langsung. Tak pernah buat dosa, ya. Kemudian apabila mati, malaikat bawa dia masuk ke syurga. Dia kata, aku nak masuk syurga ni dengan amalan aku. Malaikat kata, mau masuk dengan rahmat Tuhan lah, masuk dengan rahmat Allah. Dia kata, jangan, aku ni tak pernah buat dosa pun, aku nak masuk kali ni, nak masuk dengan amalan aku je. Ulama kata, masuk waktu. Tapi lampu ni tak nyala. Sikit lagi nyala. Oh, takut bom. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربنا وبإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jadi hamba Allah ni yang beribadat selama 99 tahun tak pernah melakukan dosa, dia berdebat dengan malaikat. Dia kata, aku kali ni nak masuk ke syurga dengan amalan aku, bukan dengan rahmat Allah. Oh, malaikat kata, belagak sangat ni. Okey, kita ambil satu nikmat saja dan kita hitung berbandingkan dengan pahala yang kamu buat selama 99 tahun. Ambil nikmat kelihatan mata. Tergembah habislah. Dia kata, bawa dia masuk ke neraka. Ni malaikat bawa dia ni. Getahlah kepala lutut ni. Dia kata, ya. Dia kata, aku nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ah, baru tahu. Ya, nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah terdapatnya dalam banyak ayat Quran ni para anbiya ridwanullahi taala alaihim, seperti mana Nabi Nuh. Nabi Nuh ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura." Oh, dia kata sesungguhnya Nuh ni, Nabiullah Nuh ni, sesungguhnya Nuh ni adalah hamba yang bersyukur. Okey, ni Nabi Nuh. Kalau Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Sulaiman. Ya. Dia boleh kontrol satu kaum jin. Sayyiduna Sulaiman dalam surah An-Naml ayat Quran berfirman, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Dia kata, inilah semua nikmat yang aku ada ni sampai aku boleh kontrol jin. Dia kata, ini dari kelebihan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah nak uji aku, aku ni bersyukur atau berkufur. Liyabluwani aashkuru am akfur. Tengok dia penutup ayat Quran, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya hamba yang bersyukur dia boleh mentinggikan dirinya, wa man fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala nak tunggu kita ni ucap berterima kasih. Bukan
Mungkin kata Allah Subhanahu wa taala tunggu kita ni ucap terima kasih atau kita kata alhamdulillah. Tak. Cuma kita nak menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila baginda Nabi bangun tengah malam, salat banyak sampai kaki baginda berpengkok ni, ya. Siti Aisyah kata, "Kenapa ni?" Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan segala dosa kamu. Tu kalau Nabi ada dosa lah. Ya. Liyaghfir lak Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta. Yani, Nabi pun tak ada dosa, tapi Siti Aisyah kata, "Eh, nak buat apa ni? Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan semua sekali bagi kamu lah wahai Muhammad." Nabi jawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Ya, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Ini baginda Nabi SAW. Apa tak lagi dengan kita ni, kalau Nabi istighfar sehari semalam sebanyak 70 kali dan riwayat yang sangat masyhur kata 100 kali, kita ni yang penuh dengan dosa, hari-hari ni dosa mengililing kita ni, sepatut kita kena istighfar 100 ribu kali lah. Ha. Syukurlah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Al-Mun'im, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur pada kawan-kawan, ya, berterima kasihlah pada kawan-kawan, rakan-rakan yang tolong kita, yang bantu kita, ya. Biarlah kita ajar lidah kita. Satu benda yang cukup baik apabila kita ajar lidah kita ni berterima kasih, dan satu benda yang cukup buruk apabila lidah kita dah jadi biasa menipu. Jangan ajar lidah kita ni, sebab dia akan jadi tabiat. Dia akan jadi tabiat sampai kita hari ni dan halo, assalamualaikum, duk mana ni? On the way apa bagi, duk atas rumah lagi, tak turun lagi ni, tapi kata on the way. Nipu bukan apa, tapi nipu lah ni, memang berbohong lah. Cakap kata, okey sekejap lagi saya nak turun ke apa ke, tapi on the way, dekat dah nak sapa ni, dekat apa, mana ni pula tu. Tapi kita buat dah jadi tabiat, sebab kali pertama kita dah ajar lidah kita. So dia kata, jangan ajar lidah kamu sebut perkataan cerai, dan juga ajar lidah kita menipu, sebab dia akan lekat, akan jadi tabiat lah, ya. Cuma ajar lidah kamu lah berterima kasih, ya. So saya tak nak cakap banyak lah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup dah lah, ya. Kita hidup di suasana nikmat ni, kita kena banyak syukur. Wasa Allah Subhanahu wa taala janji, kalau kamu nak tambah nikmat, maka syukurlah pada Al-Mun'im, syukurlah pada aku, oleh kerana aku akan tambah dan aku akan memberi. Dan kamu kena ingat bahawa nikmat itu adalah sebagai ujian, sama ada nikmat tu anak atau nikmat tu isteri atau nikmat tu rizki atau nikmat ni kekayaan atau nikmat ni mewah atau nikmat ni sakit, atau dia macam-macam ada, ya. So kena ingat, dan kita kena hidup dalam keadaan syukur. Jangan tengok pada yang ada di tangan orang lain, oleh kerana Allah dah bagi adil, ya. So itu sajalah yang saya nak sampaikan dalam tazkirah saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama dengan kita yang menimarahkan masjid pada malam ini dapat manfaat. Aku lu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا يا رب العالمين على من عادانا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma tahhir ashbahana wanfa'na bi arwahi ashyakhina. Allahumma taqabbal du'a'a ashyakhina lana waghfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.